Assalamualaikum. Bersama saya lagi, Hafiz Nasir. Setiap kali saya buat video, saya ada satu delivery. So hari ini saya ada delivery Toyota Alphard tahun 2018. Yang macam mana korang tengok di hadapan muka dia. Kereta ni, customer yang membelinya adalah Apek dan wife dia Fiza lah. Apek ni adalah penjual jam G-Shock. Jam getah G-Shock lah. Kalau korang tahu jam getah G-Shock ni dulu, zaman-zaman dulu harga dia sangat-sangat rendah kan. Memang murah sangat-sangat. Tapi sekarang harga dia, orang cakap boleh mencecah ribuan ringgit dan puluhan ribu ringgit. Tengok pada faktor-faktor jam yang dijual lah. Dan limited ke ataupun jam yang diimport daripada Japan, kebanyakan harga dia memang range dia ribuan ringgit. So hari ni saya nak explain pasal Toyota Alphard ni lebih terperincilah. Kalau korang pernah tengok video saya yang sebelum ni, saya mungkin pernah explain kan pasal Toyota Alphard 2018. Hari ni saya akan explain benda yang sama. Customer ni beli Toyota Alphard tahun 2018 dengan saya. Boleh dikatakan full spec juga sebab kereta ni siap dengan Modelista original Japan eh. Banyak yang sampai tak ada body kit, tak ada sunroof, tapi yang ni ada. Dia ada sekali dengan Alpine punya sound system. Kalau korang semua tahu, JBL adalah high spec untuk kereta Alphard ataupun Velfire. Kalau yang mana ada JBL lah, maksudnya 18 speaker kan. So untuk Alpine pula, dia sound system dia orang cakap memang original Japan. So kualiti dia sangat-sangat cantik. So kalau korang tahu semua, Modelista body kit, kalau bumper ni macam ni bumper dia, korang akan nampak chrome full di depan dia. So yang Modelista ni dalam lingkungan RM 9,000 ke RM10,000. Kalau kepada siapa hendak membeli kereta yang siap pun boleh juga roger kita kan. Jangan risau semua. Korang boleh contact kita untuk confirmkan harga, untuk comparekan apa nama condition kereta. Sebab kita bukan jual kereta main jual je. Kita jual servis kita untuk feedback yang baik kepada customer kan. So korang jangan lupa, nanti korang boleh klik button subscribe dekat saya punya YouTube channel. Lepas tu jangan lupa macam biasa follow saya dekat Instagram saya berserta saya punya Facebook, H-A-F-I-S Hafiz N-A-S-E-R-R. Itu saya punya Facebook serta saya punya Instagram punya social network saya. Kalau orang nak mencari saya, nak view kita punya apa feedback daripada customer, nak view produk pun boleh, korang boleh view lah. Jom kita tengok di bahagian dalam dia. Di bahagian tepi pun boleh tengok lah. So bukan setakat di bahagian depan saja kalau Modelista ni, dia terdapat di bahagian tepi juga. Dia memang ada chrome. So chrome di tepi pintu ni, kalau korang nampak customer yang pakai, maknanya ni memang orang cakap Modelista body kit. Dia ada chrome di tepi dia. Sport rim untuk 2018 pula. Kalau 15, 16, 17 sebelum ni Alphard ke Velfire, Toyota Velfire, saya dah pernah explain dia punya rim bukan macam ni. Ini untuk 2018 sahaja punya rim So korang semua kalau nampak rim ni, korang boleh tahu kereta ni dah convert ke belum pun boleh tengok. Ada orang tak pandai tengok, tapi kita insyaAllah kita pandai tengok untuk kita tunjukkan dekat klien kita kan. So macam biasa, pintu ni kita nak buka, kita tekan 3 second saja. So kita boleh tengok di sekitar dalam kereta ni. Boleh tengok sekitar dalam. Saya rasa saya punya videographer dah rekodkan untuk kita buat preview nanti. Saya pun tak payah tunjuk lebih-lebih lanjut lagi pasal detail di dalam, sebab spek-spek sebelum ni saya harap customer yang belum tengok ataupun dah pernah tengok boleh review video-video yang lama balik, boleh support kita. Yang penting subscribe tu kawan-kawan. Bolehlah korang subscribe, kita nak naikkan view kita supaya kita lebih orang cakap berkini untuk hasilkan video yang lebih mantap. So siapa-siapa yang rasa video saya kurang memuaskan hati, saya minta maaf. Sebab kadang-kadang kita tersalah buat video, terlaju. Sebab saya bukan buat video yang well planning. Saya buat video yang orang cakap delivery, special delivery dengan delivery untuk customer-customer, biar customer puas hati. So saya pun tak payah explain, kita tunjuk di bentuk belakang kereta ni pula. Kepada siapa yang tak pernah tengok, saya akan tunjukkan So okey, kalau korang tengok bentuk di bahagian belakang Alphard 2018 Kalau korang tengok
lampu ni memang original macam 2018 ke 2015, 2014 pun sama. Dia memang ada color merah. Tapi lampu signal dia ni steam sikit. Saya akan hidupkan lampu signal. Korang akan tengok cara dia berkelip dengan tahun Toyota Alphard 2015, 2016, 2017. Dia tak akan sama dengan model yang ni. Saya akan tunjukkan eh. Okey, kejap eh. Ada tak lampunya? Mari dekat sikit. Dekat sikit. Tengok lampu dia. Lampu dia berkelip-kelip macam ni eh. Ikut jalur punya. Kalau model lama dia takkan macam ni eh. Korang lebih memahami apa yang saya maksudkan kat korang eh. Okey, itu saja daripada saya. Thank you so much. Jangan lupa eh, follow saya punya Facebook dengan YouTube Hafiz Nasir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. So kita dah sampai di rumah Apek eh. Apek yang orang cakap penjual jam getah eh, G-Shock punya. So saya nak interview dia sikit. So kita bersama Apek eh di depan. So boleh view. Inilah owner dia. Okey. Sebelum apa-apa saya nak bagi tahu eh, Apek beli kereta dengan saya ni dia bukan orang cakap gunanya modal dia full modal dekat sini. Sebab dia ni ada berniaga, tak silap saya mutabak pun dia ada buat. Bengkel pun ada buat. So bengkel ni adalah orang cakap hasil pencarian dia yang pertama sebelum dia masuk yang G-Shock ni. G-Shock ni boleh kata lama juga, tapi orang cakap income dia yang kedua lah maksudnya. So dia submit loan dengan saya pun dia menggunakan income dekat dia punya bengkel lah. Sebab bengkel dia pun boleh tahan, orang pun datang ramai juga kan. Kita pun dah buat site visit dengan bank semua. So alhamdulillah loan dia approve. So korang semua jangan fikir loan approve ni bermaksudnya orang banyak duit. Bukan. Kita ni submit loan tengok kemampuan seseorang tu untuk mampu dia bayar monthly saja. So kita bersama Apek eh. Okey, ni Apek. Kita pun kalau korang semua dah pernah tengok live dia, view dia memang sangat-sangat saya selut. Ramai sangat beli dengan dia. So kawan dia ni sebenarnya wife dia kawan dengan saya. So bila kawan wife dia selalu nampak saya deliver kereta, akhirnya dia minta Apek pun submit loan dengan kita. So yang menyuruh dia submit loan pun akak si Fiza ni lah, Kak Linda. Dia support saya, alhamdulillah. Dia percaya hasil kerja saya. Saya dah siapkan kereta dia. So, Pek, macam ni, Pek. Saya nak interview Apek. Kau tengok, abang, jam rare ni. Jam rare ni. Ni contoh-contoh jam yang dia orang cakap. Jam pertama kat Pek ini, eh? Ni jam pertama. Okey. So, Pek, nak tanya sikit. Sebab jam G-Shock ni orang cakap dulu, zaman-zaman kita dulu. Yeah. Oh, boleh kata harga tak ada, Pek. Orang berminat juga jam G-Shock tu. Tapi harga dia kurang daripada sekarang. Sekarang ni kalau Pek tengok harga dia agak orang cakap beribu-ribu ringgit kan. Nah, tengok jenis model, tengok jenis jam yang kita belilah kan. So pendapat Apek kepada penggemar jam di luar sana yang berminat, sebab yang saya tahu saya Apek memang menjual jam-jam Japan sahaja, betul kan? So boleh tak Apek intro macam mana Apek start berniaga, macam mana Apek boleh bermula dengan G-Shock ni kan Apek dah ada bisnes lain kan. So Apek buat G-Shock ni suka-suka ke macam mana, boleh cerita dululah sampai menjadi benda ni orang cakap sangat terkenal lah. Kata ya, okey. Start mula saya buat ni, mula saya tak suka benda ni. Oh, tak suka eh. Memang orang kata jam ni bagi saya tak minat langsung. Oh. G-Shock ni jam apa? Jam getah. Jam getah ni jam apa? Betul. Macam okay, tak laku je. Hmm. Lepas tu 2-3 tahun saya tengok-tengok, saya belajar daripada abang saya. Okey. Abang saya ni dia kolektor. Penggemar lah. Dia menyimpan jam Frogman apa semua dia simpan. Okay. Lepas tu dia ajar saya, dia kata mainlah jam. Dia kata main jam. Dia kata takutlah aku nak main sebab kita modal tak besar, kita bukan orang kaya. Betul. Lepas tu saya tengok, dia kata try dulu buat mula-mula. Saya pun masa saya raya tahun lepas. Okay. Raya tahun lepas penghujung raya tu saya tengok live dalam handset live. Orang lain lah. Maksudnya orang lain yang menjual lah. Orang lain menjual. Lepas tu saya masuk. Bila saya masuk, abang saya pernah cerita jam ni harga macam ni, macam ni, macam ni. Okay. Lepas tu saya pun main bidaan dalam tu, saya dapat murah. Okay. Saya pun beli. Daripada beli tu,
terjadi minat tu. Jadi minat pula. Maksudnya daripada suka tu jadi suka sebab kan kita tengok live orang ni. Okey. Tengok orang, lepas tu abang kata ambil jam ni murah. Market dia macam 2000 lebih. Dapat 1500. Ambil. Lepas tu hari-hari saya tengok live orang. Hari-hari saya tengok live. Sampai kadang-kadang live seller tu tak buat live pun saya call, bang tak buat live ke? Ketagih, minat tu lain dah. Okey, saya faham. Beli almari apa semua penuh. Lepas tu member tegur, "Pak, kau beli jam tapi kau tak pakai. Untuk apa kau simpan banyak-banyak?" Dalam masa sama cakap, kan jam ni kalau kita simpan lagi lama semakin naik harga. Betul. Jadi tu member saya tegur, jadi seller. Jadi seller. Cuba buat. Okey. Berapa mula-mula starting Apek start untuk beli jam kat Japan ni, bawa turun berapa banyak modal Apek gunakan? Mula-mula saya buat, saya yang mana saya beli tu dulu dalam dengan seller-seller lain tu, saya jual balik. Maksudnya mana yang Apek dapat murah tu Apek try jual harga yang tinggi tapi dapatlah harga jual. Okey. Saya rolling duit tu lagi. Lepas tu saya tanya saya punya beras. Tanya, "Kau ada tak kawan-kawan duduk Japan? Kau kan main kereta. Dia main Ipoh apa semua." Betul. "Cakap ada, kena buat apa?" "Cakap aku nak cari jam kat Ipoh." Lepas tu kata, "Kau try deal." Deal, dapat orang tu. Lepas tu dengan abang saya pula bantu, dia kata, "Kau cuba ambil Facebook ni, kau try dengan dia." Betul. Pun boleh. Kita try permulaan RM25,000 je. RM25,000 juga. RM25,000 saya try. Lepas tu datang pun tak banyak lah, dalam 15 biji. Betul lah. Lepas tu, mak mentua saya baik, dia kata, "Ambil lah emas ni gadai." Kita cuba meningkat. Lepas tu tak percaya, nega untung semua saya tak makan. Saya biar dulu topak. Sampai satu tahap, saya relax. Betul. Okay. So, korang dah dengar cerita dia. So, saya nak cerita juga. Kalau korang tahu, Apek ni dengan wife dia, kalau korang beli jam, dia bukan ambil sangat keuntungan tu. Dia sedekahkan dekat anak-anak yatim, dekat orang-orang yang tidak berkemampuan. Tambah-tambah time PKP ni, kalau korang tengok dalam page dia, boleh beritahu page, Pat? Page RF dan RH G-Shop. Itu dia punya Facebook. Instagram ada buat juga, Pak? Instagram ada tapi tak hidup. Tak hidup. Boleh bagi tahu juga. Mana tahu ada rezeki. RF RH G-Shop Collection. Benda yang sama. Korang boleh support Apek. Jam dia, saya nak cakap rare pun susah nak cakap dengan korang. Korang boleh view dulu. Boleh tengok sendiri berapa ramai yang bid jam dengan dia. Sebab kalau view dah 1000 lebih dekat 2000 tu, memang awesome lah orang kata kan. Memang orang cakap cantik pemandangan dia untuk orang beli barang-barang dia. Sebab dia memang trusted seller, tak ada masalah korang nak beli jam. Kalau nak datang rumah dia pun boleh call dia untuk tengok direct jam tu. Sebab tak jauh pun rumah dia. Adalah berdekat-dekatan. Nanti saya akan lampirkan nombor phone Apek dengan nombor yang dia taruh untuk ni lah kan. Okay. So Apek, ada lagi nak tanya ni. Berkenaan bengkel tu, berapa lama pula Apek berkecimpung dalam orang cakap otomotif pula? Bengkel ni dulu saya bekerja dengan orang bengkel. Bekerja saya, saya bekerja dengan mak mentua adik saya. Okey. Dia beli bengkel tu, saya meniaga. Saya jual-jual, lepas tu adalah hamba Allah kawan saya ni, dia memang tiba-tiba saya jual satu barang tu, dia datang beli dengan saya. Repeat lah. Ada repeat. Lepas tu jadi kawan. Kawan-kawan dapat, dia kata, "Pak, jom kita pergi Indonesia." Kita beli barang-barang ni. Dabak Army. Dari situ saya buat online 3 tahun saya duduk online. Tak ada kedai. Memang jadi. Jual lalu Facebook je. Lepas tu orang dengki, orang hack dia punya Facebook apa semua. Okey, biasa terjadilah macam tu. Jadi lepas tu orang tegur, "Pak, buka kedai lah. Rumah dah penuh kotak-kotak ni." So saya buka kedai. Kedai saya ambil member saya sendiri kerja. Kira nak katakan 5-6 tahun juga lah bengkel tu. So korang tengok bukan mudah korang fikir dia dapat pakai macam ni. Jangan ingat orang ni orang cakap mudah-mudah boleh dapat pakai macam tu. Saya sendiri pun dah lama jual kereta pun tak dapat pakai benda ni. Sebab kita kena rancang kita punya payment tu. Kalau ada persesuaian untuk kegunaan sendiri, baru kita beli. Itu saja. Saya rasa ada apa-apa tambahan, Pat, nak cerita? Itu saja. Tapi kalau boleh, saya nak korang support saya dan follow member-member saya. Kita ada grup. Kita orang grup dengan Pantai Timur semua. Kita orang ada 4 grup. 4 seller G-Shock juga. 4-4 ni lah akan bergabung. 4-4 ni lah akan pergi bersatu. 4-4 ni lah akan sedekah. 4-4 ni pun akan buat amal jariah. Dan 4-4 ni lah akan bergerak ke seluruh Malaysia. Nama page dia, nombor saya 1 RFRS G-Shock Collection. Nombor 2 The Barrel Gallery. Nombor 3 J-Bond Collection. Dan nombor 4 GCG Collection. Boleh follow 4-4 ni, bang.
Boleh-boleh tengok jam-jam diorang. Kita bersatu. Betul. Okey. Itu saja daripada Apek. So korang jangan lupa subscribe kita punya YouTube channel. Support saya punya kawan. Dia akan postkan video ni. Dia akan edit cantik-cantik untuk bagi korang review. Kereta Apek tadi kita dah buat dah. Orang cakap preview. Apek sendiri pun tak tengok benda ni. Dia tak tengok lagi. Nanti dia akan tengok lah. Kita akan post dekat YouTube. Dan kita akan bagi satu kopi dekat dia lah. So thank you semua. Support lah Yang penting hadap sana sikit. Tunjuk belah sana sikit. Tu owner besar yang support saya. Akak kesayangan eh. Okay, thank you Kak Linda. Okay, itu saja. Okay semua, kita dah sampai dekat rumah owner. Lepas tu kita pun dah review apa perniagaan yang dia buat. Dia dah, kita dah tunjukkan stok-stok jam dan perniagaan yang dia buat lah. So kita bersama dengan family dia semua eh. Korang boleh tengok ni, tunjuk sebelah sini. Tunjuk ni semua family dia. Hai, hai semua. Hai, ni cik. So, ya, so owner dia, Apek. So Pek, jom Pek, sini Pek, bawa je budak je Pek. Okey. Saya nak interview Apek sikit eh. So, Apek tadi kita dah interview kat dalam, kita pun dah tunjuk stok jam Apek. Dia berniaga macam mana? Bukan senang eh untuk dapat kereta macam ni, bukan senang. Bukan tiba-tiba kau boleh beli, tak ada. So, dia berkemampuan hari ni sebab loan approve saja. Tak semestinya orang cakap kita ni berduit mampu beli, berduit boleh beli ni. Kita kalau walaupun loan tu boleh buat pun kita akan mampu beli benda ni. Tengok kemampuan kita punya loan tu, maksudnya documentation kita eh. So semua dah settle lah Pek. Pandangan Apek terhadap kerja lah, maksudnya kereta yang Apek minta saya buat semua. Walaupun Apek sebenarnya tak tengok kereta, kakak ipar dengan wife yang tengok. So semuanya cantik lah Pek. Cantik lah, berpuas hati lah Amir. Okay. So Apek pun dah cakap komen yang terbaik juga kat kita. Kita pun dah buat coating, dah buat apa semua. So korang semua, kalau nak support Apek, nak beli jam dengan Apek, jangan takut-takut. Memang original eh, memang original. So Pek, lagi sekali Pek, intro Apek punya apa page dengan Instagram Apek. Facebook page RFRH G-Shop. Kalau Instagram tu RFRH G-Shop Collection. So korang jangan takut eh, boleh follow. Boleh follow. Follow, see first. Tak beli tak apa, try dulu. Nanti korang terkejut sebab jam-jam dia memang limited edition. Ada apa? Collaboration kan? Ada collaboration, Frogman, semua ada. Boleh masuk dulu tengok-tengok. Betul. Thank you so much, Pek. So, Pek, boleh intro Hafiz tak sikit untuk pasal kereta ni, Pek? Hafiz Nasir nama saya, Pek. So, pendapat Pek semua okey eh, kita? Okey. Siapa-siapa nak beli, boleh jumpalah Hafiz Nasir Facebook dia, Hafiz Nasir. Dia memang terbaik buat loan sampai lulus. Kita tak buat cincai-cincai. Saya akan kirakan dulu untuk tolong korang punya loan. So thank you so much. Jom cik semua. Kita sini bang. Semua masuk. Pizza semua. Jom. Kita ramai-ramai duduk kat kereta. Ni. So ni semua family dia eh. Daripada mak dia, akak pertama, nombor dua tak ada. Semua ada. Royal Royal family dia. Royal family. Semua ada. So ni otai paling besar eh. Okey. Okey, 1, 2, 3. Selamat Hari Raya. Thank you. Jangan lupa support kita orang semua eh. Dalam berniaga, orang cakap Bumi Putra punya berniaga. Apek dan saya Hafiz Nasir. Thank you so much. Assalamualaikum. Bye.